الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزكينا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحث على الصبر والصلاة. أو كما قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فارفع السلام رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فتمنى من السلام إذا كان الشكر لله الله سبحانه وتعالى. Pada pagi ini kita dipertemukan kembali dalam kuliah Muslimat bulanan kita. Ya, setelah pada bulan lalu kita temukan atas sebab-sebab yang tidak dapat digunakan. Ya, jadi pada bulan ini kita sambung semula kuliah kita, dan kita kini berada dalam bulan Rajab, bulan yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, dalam doa baginda yang masyhur: ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah sekian kami pada bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi bermula bulan Rajab ni kita cubalah meningkatkan tahap amal ibadah kita, supaya nanti pada bulan Ramadan kita akan mencapai kemuncak prestasi ibadah. Jadi akak-akak dah boleh dah belajar-belajar puasa sunat, ya, solat-solat, mengerjakan solat-solat sunat, ya, secara lebih kerap lagi, ya, membaca Al-Quran dengan lebih kerap lagi, ya, dengan lebih banyak lagi, ya. Saya impamkan dah ada kakak-kakak sekalian mengenakan bulan-bulan membaca Al-Quran, Al-Quran teruskan, ya, pada tahap yang lebih tinggi, supaya nanti pada bulan Ramadan kita, ya, sampai ke puncak prestasi, ya. Jadi kalau kita masih mati-mati ketemu bulan Ramadan pun, tak adalah satu Ramadan itu kita melepek, ya. Satu Ramadan itu, ya, jadi puasa, cuti dan cuti macam ni. Satu Ramadan, suami pun tanya, eh, awak, kan awak cuti ke? Ni awak melepek je, ya. Inilah namanya pandangan Ramadan, bang. Macam tu pula, ya. Ini sebab kita tak mula berpuasa sunat pada bulan Rajab dan Syaban. Dan Nabi SAW paling kerap berpuasa sunat pun dalam bulan dalam Ramadan ni, bulan Rajab ni kita dah boleh lah tahan-tahan, saya puasa langsung sikit, demi sikit, ya. Dan pada bulan Ramadan ini diingati dengan peristiwa, ya, Isra wal Mi'raj yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat pertama yang dibaca sebentar tadi. Jadi berkenaan dengan Isra Mi'raj tu, insyaAllah akan diuraikan oleh
penceramah jemputan kita nanti. Alhamdulillah, dia hadirkan sambutan. Nanti sambutan di sini, Wan. Dia akan dimulaikan di sini. Jadi, saya cuma menyebut secara ringkas. Jadi, tempat meninggalkan masa oleh kerana saya pun berpakaian lawa tempat sini. Ya. Jadi mujurlah saya tak pakai samping ni kalau nak pergi ke Jakarta kat sini. Mengganti perempuan saja Ustaz. Ya, itu memang nak cek nangis. Sebenarnya saya ditugaskan baca doa untuk majlis persalinan anak perempuan kepada yang dihormati Datuk Ketua Cawangan Khas IPP Perak. Jadi majlis itu akan dijangka bermula akan bermula 12. Jadi saya perlu standby awal. Pukul 9 dah sampai. Jadi insyaAllah saya akan cuba meringkaskan seberapa yang boleh. Seberapa yang boleh. Tapi tak ada 10 minit. Mungkin sekitar dalam 40 minit ke saya cubalah. Sebab nanti saya nak balik rumah pun dah 2 minit sampai rumah. Ambil cuti dah ada menang. Lepas tu nanti daripada timur nak shoot ke Ipoh pula. Jadi kita tak boleh nanti kita boleh dalam keadaan yang terburu-buru. Dan saya dipahamkan ada juga kakak sekalian akan dia tadi bacaan Yasin. Dan kebetulan tak di jalan kita ada orang ahli di Jumaat bersama dengan Abu Tumbuh sedang menyanyikan Jutung Puyuh. Jadi mungkin suasana itu agak kurang sesuai untuk kita memanjangkan seperti mana biasa lah. Baik. Kita terus pada pengajian kitab kita, Kitab Syarat Ulum Madzhab Muhammadiyah siri 1, ya, bab kelebihan solat, muka surat 61, perkara 21. Dan ini sebarang kitab yang Al-Farqah Masyid Sama Umar Isa Alawi Al-Iman Qasari Rahman Ta'ala antara kelebihan solat seorang yang memeliharanya dengan baik dan sempurna. Beliau akan terus melakukan solat sehingga dalam kubur yang penuh rasa nikmat. Jadi macam mana rupa semayang dalam kubur ni kita janganlah berfikir apa-apa dan bertanya apa-apa kerana ini adalah perkara amat dalam alam. Jangan pula kita pergi kuih kuburang tu betul. Macam mana rupa si mati semayang kubur ni kan? Takkan jumpa apa-apa pun. Kerana ini adalah perkara baik yang wajib kita imani. Wajib kita beriman dengannya. Kalau kita mengaku kita orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, kita beriman dengan perkara yang perkara baik sebenarnya benda-benda yang tak nampak. Jadi kita tak perlu tanya. Macam mana rupa Ustaz? Nak tahu kita sampai ke alam kubur, kita akan tahu bagaimana kah yang dikatakan solat di dalam kubur. Ini adalah kedudukan yang dianugerahkan Allah pada semua para anbiya dan juga sesiapa yang dikenakinya daripada kalangan hamba-hambanya yang soleh. Jadi semua anbiya 124,000 ke semuanya, 313 orang rasul semuanya, semuanya nanti akan bersolat di dalam makam masing-masing. Termasuklah juga Abdul Bin Ibn lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Dan kepada hamba-hamba soleh, hamba-hamba Allah yang soleh yang Allah Taala kehendaki. Jadi maknanya bukan kepada semua manusia tapi orang-orang yang terpilih sahaja. Kalau para anbiya, para rasul memang tak ada kecuali. Semuanya sekali. Suatu 24 orang Nabi dan 300 orang antara yang 313 orang rasul ni semua. Baik. Bukti yang menunjukkan bahawa para anbiya melakukan pendidikan solat dalam kubur mereka ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, para anbiya sebenarnya hidup dalam kubur dan melakukan solat. Ini kata Nabi SAW. Jadi para anbiya itu sebenarnya yang kita nampak jasad itu dimakamkan, tapi hakikatnya mereka ini hidup. Seperti mana yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Jangan kamu katakan kepada mereka yang terbunuh pada jalan Allah ini mereka ini mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak merasakan ini. Sebab berbeza. Benda itu benar hakikat. Benda yang kita nampak benda yang zahir. Benda yang nanti dia mati. Itu tak nampak hakikat. Hakikat sesuatu tu tak seperti kita boleh nampak. Benda yang zahir saja yang kita boleh nampak. Benda yang boleh dikesan oleh panca indera saja yang kita boleh nampak. Jadi kalau kata, itu tak ultrasound tu dapat mudah lembut. Itu pun mata kita melihat kepada
cermin mesin ultrasound tu. Orang buta boleh nampak ke? Takkan boleh nampak. So orang buta tu tidak boleh melihat. Ha, jadi itu dia masukkan dengan zahir. Apa-apa yang boleh dicapai oleh panca indera, itu benda yang zahir. Dilihat, didengar, dirasa dan sebagainya. Ha, ya. Tapi kalau selain daripada itu, dia bukan benda yang zahir. Benda yang gaib tak semestinya bukan hakikat. Benda yang gaib itu sebenarnya hakikat. Cuma pandangan panca indera yang zahir tidak dapat mengesan. Telinga tak dengar, mata tak melihat, kita tak boleh rasa, kan? Itu maksudnya. Daripada Anas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, aku dibawa untuk berjumpa dengan Nabi Musa pada malam Isra Mi'raj, aku dapati beliau sedang bersolat dalam kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Ini kisah pada ketika mana Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerobosi langit-langit. Jadi kata Nabi SAW tak kala sampai ke langit yang kelima. Ada riwayat mengatakan langit kelima, ada riwayat mengatakan langit keenam. Di langit itulah Nabi Musa berada. Jadi kata Nabi SAW, aku nampak Nabi Musa sedang bersolat di dalam kubur. Kalau kita ikutkan macam mana dia nampak ada langit, ada kubur, ada langit tak kan? Tapi mana hakikatnya ialah Nabi Musa itu memang sudah dimatikan, tapi hakikatnya Nabi Musa itu